kecuali kemarin waktu kemarin malam, kemarin lusa ketika lu 2 hari lagi mama operasi gitu gimana ya nanti ini segala macam di rumah ya. Ya gimana sih orang yang pengen kuat tapi nggak bisa kuat ya di situ nangis sedih terus doa terus semua gimana ya bingung gitu kan. Ya udah gua harus kuat karena balik lagi kalau pas ketemu mama dia pun ternyata kuat ngasih kita masa ngasih tahu ke kita tuh kayak nggak ada apa-apa. Makanya tadi sempat masuk ke ruangan operasi sebelum mama, maksudnya sempat masuk ke depan ruangannya mama ya biasa aja gitu. Itu dia bikin kita kuat, masih ketawa pokoknya gitulah, malah dia yang nguatin kita waktu masuk. Itu kan kita masuk ke ruangannya ke depan, mama udah pakai baju hijau-hijau gitu kan, udah pakai baju siap operasi. Ada adik tadi kenapa kan terlambat, terus adik saya tuh pernah masuk duluan, terus adik kita coba cepat karena kakak adik baru datang, tadi bantu sama suster sus, boleh nggak mama keluar dulu sebentar karena adik tadi juga tiap tuh kalau adik sama kakak pasti kepikiran kan, tapi itu mama itu yang ngatur kita. Udah nggak usah nangis, nggak usah sedih gitu kan. Mana dia tadi ngajak ketawa itu maksudnya supaya kita nggak sedih. Serius kita. Iya benar. Ya, karena kita doain juga buat Mama Dahlia. Iya. Biar cepat sembuh dan bisa nemenin Kiki lagi kemana-mana karena katanya Kiki tuh anak mama banget kan. Iya benar. Ya, semua pasti anak mama sih. Iya pasti. Kalau nggak lahir dari mana? Oh iya juga ya. Iya benar. Saya manja banget sama mamanya gitu sampai dia nggak kuat awal-awal ya, sedih mamanya sakit. Lihat sakit orang tua. Iya.